Waduh, ngeri banget. Kike roasting dua anak presiden sekaligus. Saya ingat dia siapa. Aku siapa? Tukang sate Madura. Oke, bagus. Enggak, saya bukan orang Madura. Orang mana? Yang orang Madura cawapres. Saya enggak. Katanya kan putri presiden. Bohong. Kok bohong? Dinasti politiknya mana? Keluarga saya emang gak ada dinastinya. Kalau Mas Kaisang nyoba tapi gak berhasil. Karena kan pemimpin yang baik itu pemimpin yang dinanti ya, bukan dinasti. Privilege apa sih yang didapat sama dua anak presiden? Tuh, kayak di jalan lebih cepat, kayak proses-proses juga lebih cepat. Dalam artian misalnya kayak sekali masuk partai itu langsung jadi ketum tuh juga bisa cepat.